Biasa selawat seperti apakah yang kita ucapkan di hari Jumat? Selawat yang dianjurkan dan di Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis-hadis yang sahih, para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Kami telah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepadamu. "Fa kaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana ya Rasulullah kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Rasulullah sabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini salawat Ibn Mas'ud. Maksudnya beliau yang meriwayatkannya. Nah, ini yang paling sahih. Salawat ini yang paling bagus. Tapi kalau kita sebatas Allahumma shalli ala Muhammad saja cukup kata para ulama. Tapi kalau kita ucapkan secara lengkap itu lebih utama. Allahu a'lam. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita melihat ada jamaah yang tertidur ketika khatib sedang berkhutbah? Maksudnya sikap kita, iya. Kita tetap fokus ke imam. Ya, kalau antum fokus ke imam mendengar, antum nggak bakalan tahu teman antum tidur. Cuma masalahnya antumnya gini-gini sih. Kecuali kalau teman antum ngorok. Kata Rasulullah SAW apa? Kalau kamu berkata kepada temanmu diam, kamu sudah berbuat sia. Sama ini juga. Kalau kamu berkata kepada temanmu, bangun, bangun, tetap itu perbuatan sia-sia. Tetap kita fokus kemana? Ke imam. Ya, kita fokus ke imam. Ya. Nasihatinnya kapan? Nanti setelah khutbah selesai. Akhi, antum ngapain tidur? Ya, ngantuk banget saya tadi malam gak tidur. Ya, pantesan ada udzur misalnya. Tapi antum nggak dapat, ya, keutamaan mendengarkan imam hilang, ya. Jangankan tidur, pak. Orang yang khutbah sedang khutbah sibuk mainin batu. Kata Rasulullah apa? Nggak ada Jumat untuk dia, ya. Apalagi yang ngorok. Nih, makanya kalau antum bisa untuk fokus gimana caranya nih supaya nggak tidur, yaitu lihat makmum imam duduknya yang benar, ya. Nah ini, tapi kalau misalnya qadarullah di luar kemampuan kita akhirnya ngantuk-ngantuk juga, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidaklah Allah membebani kecuali sesuai dengan kemampuan, karena mungkin imamnya khutbahnya gitu, pak, ya. Ceramahnya enggak seperti Nabi kan, wah berapi-api, tapi ceramahnya kecil, ini enak banget, jadi sayu-sayu, ngantuk dah. Allahu a'lam. Ya Ustaz, apa hukum khatib berkhutbah hingga membuat jamaah tertawa, Ustaz? Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, Pak. Apa Rasulullah khutbah Jumat bikin orang ketawa? Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah itu apa? Wah, marah bahkan. Matanya merah. Ya.
suara biasa keras suaranya. Ini malah bikin orang ketawa. Gimana coba? Ini sangat tidak sesuai ya dengan apa? Tujuan daripada khutbah. Khutbah itu membuat orang apa? Ketakutan. Orang termotivasi. Iya. Bukan isinya bikin orang ketawa ya. Allahu a'lam. Ustaz, jika kita sedang sholat sunnah sebelum imam naik mimbar, kemudian ternyata kita belum selesai, imam sudah naik, apakah kita teruskan ataukah kita batalkan sholatnya? Lanjutkan. Kalau imam sedang khutbah, kita masuk masjid saja tetap dilaksanakan, disyariatkan sholat tahiyat. Bahkan ada sahabat yang masuk masjid lalu langsung duduk, ditegur oleh Nabi, kamu sudah sholat belum? Iya. Kata sahabat itu apa? Belum ya Rasulullah. Bangun sholat 2 rakaat. Kalau itu saja, ya Nabi SAW lakukan, apalagi ini. Sedang azan, lagi sholat tahiyat masjid, kemudian imam khutbah Jumat, ya udah lanjutkan aja, agak diringkaskan sedikit sholatnya. Setelah itu dengarkan deh. Kalau ada orang berkata, bukannya mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan sholat tahiyat masjid hukumnya apa? Bukannya yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah? Itu kaidah umum, Mbak. Dan setiap kaidah ada pengecualian. Apalagi ada dalil yang mengecualikan. Ada dalil yang apa? Mengecualikan. Nabi malah menyuruh untuk sholat tahiyat. Bahkan sebagian ulama berdalil dengan hadis tadi untuk berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Dan dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani pendapatnya tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Saya ingat saya. Nah,